Kayaknya istri pernah bete gara-gara abang mau nikah lagi. Ya, gara-gara lu pada. Lu pada nyariin kayak gitu pertanyaannya. Karena tadi saya bilang, Bon, kenapa setiap orang yang bertemu kepada saya nanyain, Will, pengen gak punya bini baru lagi? Gak ada tuh orang nanya, Will, pengen gak punya rumah baru? Pengen. Will, pengen gak punya mobil baru? Pengen. Will, pengen gak punya anak baru lagi? Pengen. Ini yang tanya, bini baru lagi. Kiru mah jawabnya, mau, gitu aja. Tapi bikin istri bete sama bukan bete jadi lagi, kemarin reheboh di WhatsApp. Wow, ntar tunggu habis lebaran, gue pengen gue tuntut bercerai. Gue bilang, gue gak pernah takut. Jadi ibaratnya semua kayak gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, iya pak, ya udah makanya mulut itu ya. Cukup sampein kepada suami. Kalau suami kan tahu sendiri bagaimana. Kalau dia di TV-TV begitu, orangnya kayak apa. Masa puluhan tahun gak kenal sama suaminya. Tapi niat itu beneran gitu sih Bang Kiril. Ya karena ada pertanyaan. Mana ada orang nanya, orang, Bang, sholat ya, niatnya apa sih? Gak ada. Yang namanya niat mah dalam hati. Gak ada. Niat itu gak ada yang pernah diucapkan. Ada gak ada yang niat diucapkan? Gak ada. Niat itu dalam hati. Gitu. Kalau ditanya, niat gak sih ini? Niat itu tidak diucapkan. Niat itu dalam hati. Bang, nanti lebaran sendiri gimana Bang? Di rumah Kak Rohima juga apa rumahnya? Antara Rohima dan Maggie, mereka lagi diskusi. Oh, berarti setiap